Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saat ini saya berada di depan Sekretariat Panwascam Jelolo dan itu gedung Sekretariat Panwascam Jelolo. Karena itu, mari kita sama-sama melihat lebih jauh kondisi Panwascam Jelolo. Ini pandangan dari luar di depan Sekretariat Panwascam Jelolo, tepatnya di Desa Hati Bicara, Jalan SLB, Kecamatan Jelolo, Kabupaten Halmahera Barat. Nah, ini parkiran Sekretariat atau kantor Panwaslu Kecamatan Jelolo. Luar biasa. Oke, kita masuk ke dalam ruangan untuk melihat kondisi di dalam ruangan. Ya, ini ruang depan ada meja security yang telah disiapkan, yang lain-lainnya masih terlihat kosong. Itu tempat baliho ketiga pimpinan Panwaslu Jelolo di tahun 2020. Ya, insya Allah tahun ini juga kemungkinan besar dipasang juga di sini. Dan kita masuk pada ruang kedua, di mana ruang staf. Ya. Itu ada terlihat Ketua Panwaslu Jelolo, Bapak Ilham Talib. Ini meja staf SDM, sekalian Wakil Kordif SDM. Ini ruangan Ketua Panwaslu Jelolo. Luar biasa. Ini meja kerja Ketua Panwaslu Jelolo. Ini meja tamu beliau. Ruangannya luar biasa. Mudah-mudahan dengan fasilitas ini menjadi tolak ukur kerja-kerja Panwaslu Jelolo pada pemilu 2024 ini. Dan kita menuju, ini staf SDM, sekalian Wakil Kordif SDM, Bapak Bima. Assalamualaikum Bapak Bima. Ini ruang kedua. Ini fasilitas administrasi yang sudah disiapkan oleh Panwaslu Jelolo. Nah, di ruang kedua sini ada ruangan Kordif Bapak Napres Bernardus. Sementara, nah, ini kursi tamu beliau. Luar biasa sahabat Bawaslu, ruangan kerja Kordif P3S Bapak Napres Bernardus. Nah, ini ruangan anggota Panwaslu Jelolo Kordif HP2H Bapak Iswan Kadir. Ini ruangannya luar biasa. Meja kerja beliau, di atas meja terlihat ada terbawaslu 3 yang
diletakkan di atas meja, luar biasa. Ini meja kerja anggota Panwaslu Jailolo. Terlihat papan nama anggota di atas meja, Bapak Iswan Kadir, yang sekaligus Kordif HP2H. Oh, enak sekali Sobat Waslu, ada secangkir kopi di atas meja kerja beliau. Nah, ada kursi tamunya, luar biasa. Gas yang disiapkan untuk meletakkan ATK kantor, juga telah dipasang jaringan internet, wifi, ya wifi juga telah dipasang guna mempermudah kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Jailolo. Jaringan internet yang mulai ini dan sebaik-baiknya. Ini perencanaan kerja pengawasan di wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Lombok Barat. Oke, terima kasih sahabat Waslu telah bersama kami di Sekretariat Panwaslu Jailolo. Mudah-mudahan sehat selalu, aktivitas selalu lancar dan bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.